Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang berkualitas yang ada di Kota Medan. Kali ini kita mereview serta menjual satu unit Suzuki R3 tahun 2013 tipenya GL. GL sudah fog lamp. Untuk itu simak video saya, jangan di skip, nanti di akhir video kita akan sebut harganya. Suzuki R3 tipe GL tahun 2013. Untuk kondisi headlampnya bening, masih bening. Grillnya masih utuh. Pajak panjang setahun ke depan. Untuk platnya 2023. Kondisi bumper depan utuh ya, mulus. Ini ada sedikit retak. Kemudian di fog lampnya ini ada sedikit pecah juga. Untuk grill bawah utuh, kisi-kisinya tidak ada yang patah. Lalu untuk headlamp depan sebelah kiri ini masih bening sekali. Untuk fog lampnya yang bawah itu sudah agak menguning. Sudut bumper masih lurus, utuh ya. Kondisi ban 95% masih tebal. Velg original dia yang ring 15. Ini nanti diganti nih, pecah. Untuk kondisi bodi keseluruhan ini mobil mulus, warnanya silver, warna orang malas, karena silver ini kalau tidak dibersihkan ini akan nampak mulus, tampak bersih, apalagi kalau keluarnya malam. Kita keliling, ini sedikit catnya, ya wajar ya, namanya mobil bekas. Kondisi ban belakang ini sekitar 90%. Ban seragam GT Radial Campiro Eco 185 65 ring 15. Velg seragam. Untuk kolong-kolong tidak ada kropos. Cuman ini baret ini nanti di salon bisa bersih. Kondisi atap mulus. Atapnya tidak apa ya, tidak terkelupas, warna catnya masih utuh. Kita ke belakang. Untuk kondisi stop lamp belakang dia masih bening, bersih, tidak ada pecah kaca. Begitu juga lampu rem di atas ini masih utuh, tidak ada pecah. Ada wiper belakang. Kemudian untuk mata kucing tidak ada pecah. Bumper mulus, tidak ada baret. Ada sensor parking juga. Untuk stop lamp sebelah kanan belakang ini ada nih sedikit lecet. Kalau mau tampilan keren itu di stiker hitam udah tidak nampak itu cacat-cacatnya. Untuk kondisi interior dalam, langit-langit lus bersih ya. Jok masih aslinya nih, tidak ada sobek. Untuk barisan belakang tidak ada koyak, tidak ada robek. Kita lihat ruang mesinnya. Tapi sebelum ke ruang mesin, kita akan lihat interior dalam dulu. Ini lihat bodinya, nat-natnya masih ketemu nih, masih utuh natnya, tidak ada yang lari, masih utuh semua. Panel-panel pintunya masih utuh. Ya. Kita ke dalam interior dulu ya. Untuk door trimnya masih bersih, masih mulus. Ini sedikit biasa ini
tangan pengemudi sering di sini. Untuk jok tidak ada sobek, tidak ada koyak, masih utuh semua. Setir dibalut ya, dilapis. Ini kunci, masih kunci aslinya. Masih kunci aslinya. Immobilizer. Kita coba start engine ya. Untuk start awal halus, suara tidak ada getaran, engine munting nggak ada getaran kabin. Kita lihat odometernya 156.000. Untuk usia mobil sekitar berapa tahun ya? 2013. Sekitar 8 tahun. Agak sedikit boros, tapi ini untuk head unitnya dia masih original ya. Masih original head unitnya. Ini yang lainnya nanti tanya sendiri sama yang punya gimana. Untuk kondisi AC dingin, arah semburan lengkap, kaki badan, defogger depan, kaki sama apa ini, defogger depan aja, kaca depan. Untuk interior tidak ada komplain ya, bersih semua. Jok masih mulus. Double blower, kita lihat belakang double blowernya. Oh, kita tes dulu kaca depan. Depan kiri. Belakang kanan. Untuk depan sebelah kiri mesti dari sini, dari sentralnya kurang berfungsi. Ini untuk electric mirror kiri kanan, atas bawah berfungsi. Electric mirror sebelah kiri, kiri kanan, atas bawah. Oh, yang atas bisa, yang ke atas nggak bisa, yang ke bawah bisa. Oke, nanti minor itu akan diperbaiki nanti. Ini central lock. Karena mobil mesti terbuka ya. Sepertinya ada suara di sini. Itu ada selek dikit. Kita lihat ruang mesinnya dulu ya. Untuk kondisi mesin seperti ini. Bersih, tidak ada rembes. Perseling kering. Untuk kap mesin masih ada sealer original ya, bukan bekas tabrak. Begitu juga grillnya, tidak ada yang patah. Untuk tulangan depan ini masih oke nih, masih oke. Untuk kompresor AC tidak berisi. Untuk double blower di belakang kita coba nyalakan, hidup sampai speed ketiga dan dingin. Oke. Okay. No komplain ya. Untuk interior ini ada sedikit ini. Wajar. Untuk interior kondisinya 95%, langit-langit bersih. Mobil mulus. Oke, okay, kita matikan dulu. Untuk elektriknya, kelistrikannya, electric mirror, AC semuanya dingin, semua fungsi nyala di dalam kecuali audio tadi, head unitnya belum bisa saya nyalakan. Kalau yang mau lebih lengkap silakan datang ke Wahyu Mobil di Jalan Bilal.
atau hubungi di nomor di bawah ini, di deskripsi bawah ini. Oke, itu saja review dari saya, R3 tipe GL tahun 2013, kita buka di angka 95 juta nego. Oke, terima kasih sudah menonton.